sabun bekas. Jadi kita mendaur ulang limbah yang ada. Jadi ini kita kumpulkan sabun-sabun bekas itu kurang lebih 3 bulan atau 12 minggu. Lalu setelah kita kumpulkan, kita sterilkan, lalu kita bentuk sebagai pohon Natal yang indah ini. Berapa jumlahnya itu sabunnya? Ini sebenarnya kalau kita kumpulkan tuh bisa sampai 2.500 bahkan sampai 3.000. Tapi memang kita pakai, kita susun ini tepat di 2022 sabun bekas sesuai dengan tahun saat ini.